Pada second itu bacaan kuliah saya lah di 35 dan badan saya sangat lesu. Saya tak tahu kenapa dahaga yang terlalu sangat. Saya pun mengambil keputusan untuk pergi ke HMC Subangjaya. Sampai sana terus masuk ke ICU dan dimasukkan sebanyak lebih kurang 5 ke 6 botol air untuk menstabilkan balik gula dalam darah saya. Alhamdulillah lepas tu keluar. Badan tak lama lepas tu kena masuk balik sebab bacaan naik semula ke paras 44. Masa tu dengan mereka ubat-ubat dari ke modern medicine. Kemudian keluar dan tahun lepas, tak silap saya, bacaan saya naik kepada 55. Dan ini amatlah sangat berbahaya. Dan saya try dan beranikan diri saya untuk try ke hospital sekali lagi. Dan sampai ke hospital, terus ke ICU dan yang saya tahu banyak wayar kat mana saya, itu saja yang saya ingatlah. Dan esokkan hari itu saya buta. Saya buta tiba-tiba waktu baru dari sedar. Saya buta dan saya ingatkan saya mimpi, tapi memang saya buta. Saya mula mengaku di kanan saya nak cari call button doktor. Saya tanya dulu, saya melangkah. Saya berjalan, saya langkah, apa semua saya tak tahu. Ini semua saya langkah. Sampai ke luar pintu, saya manage menjerit, panggil nurse dan atas, staff nurse, dia bawa orang datang. Kemudian dia terus panggil doktor mata-mata dan terus saya bawa ke ward saya lagi. Untuk mengamalkan saya, dia masukkan satu jenis cecair, ubat itu seperti petang di masuk mata. Saya rasa macam kena disiap-siap di mata saya. Alhamdulillah, tak lama lepas tu mata saya mula dapat balik. My eyesight saya dapat balik. Alhamdulillah. Dan pengalaman saya menemui ajal sebenarnya dah 6 kali sebenarnya. Satu peringatan yang besar pada diri saya. Yang pertama, 3 yang pertama adalah di atas meja pembedahan. Waktu saya melakukan pembedahan enlarge of melang, pembedahan tulang belakang dan pembedahan pada kepala saya. Yang ketiga kemudian ialah di dalam bilik ICU, di mana di atas katil ICU disebabkan oleh kadar lipid saya. Ketika itu memang hampir di meratakan saya. Jadi setiap kali pembedahan saya terpaksa saya dan terkonsen untuk membuatkan dia melakukan apa saja pembedahan yang saya pernah lakukan. Sebab saya dah tak tahan tadi. Last kali pembedahan itu, ada satu pembedahan, pembedahan pada tangan itu. Kaput tangan yang nampak simple di dua-dua belah tangan saya ini. Tapi disebabkan saya ada masalah penyakit tiga rangkai ini, pembedahan yang sepatutnya berjalan pada pukul 2.45 terpaksa ditunda ke pukul 3.30 kerana terpaksa memanggil doktor pakar sakit jantung, pakar bedah jantung dan segala alat-alat pembedahan jantung untuk ditarik masuk ke dalam ward, ke dalam bilik pembedahan. Jadi waktu itu kebetulan isteri saya ada dan doktor tanya siapakah yang ada di hospital. Saya kata cuma seorang saja isteri saya dan beliau diberikan pas di sini untuk masuk ke dalam peti buat pembedahan. Dan dia masuk dan saya sign letter consent di depan beliau. Dan selepas 3.30 saya kata kat dia, see you later tonight or night, insyaAllah. Sebab saya tahu pembedahan saya tidak akan mengambil masa 2-3 jam. Tetapi akan mengambil masa setiap kali pembedahan akan mengambil masa selama 6-7 jam. Walaupun datang hanya memakan masa 10 jam. Sebab setiap kali pembedahan, jantung saya akan ikat. Jadi setiap kali pembedahan, kalau orang lain bedah rasa masuk 2 line saja air dan 4, saya kena masuk 7 line pula dan air. So tangan saya straight dan adalah extension untuk saya. Tapi alhamdulillah, last year pada bulan Disember saya diperkenalkan oleh sahabat saya. Kembar dia ada dekat sini, Tuan Faizal. Kembarnya Cik Fahmi. Bila tak ada lagi.
So, dia datang jumpa saya bawa satu kotak legendaris pada saya dan saya kata, yang benda dia kata ini untuk gantung macam mana saya dan sebagainya. Mula saya tak percaya. Tapi dia kata, cubalah itu. Tak tahu. Dan kalau tak tahu, kita tak tahu belum panggil. Jadi masa itu saya dekat, saya kata baik, saya ambil. Saya kata bagi saya cukup mungkin 10 dari video. Dan alhamdulillah dia bagi saya 5 kotak. Masa itu saya tak tahu apa jawapan dia, saya ambil. Dan saya kata dia, kalau saya nak test kekuatan Dishberries, saya akan berhentikan segala perbuatan yang saya ambil, termasuklah insulin. Itulah kesempatan saya tadi dalam 15 jenis sebat. 15 jenis sebat dan semuanya adalah teknologi yang halus. Saya ambil selama 5 kotak, sebanyak 5 kotak. Dan alhamdulillah bacaan daripada 55 tertutup sampai belah ke bawah 10. Alhamdulillah. Jadi tentang selepas itu, selepas beberapa bulan saya ambilkan juga. Oh ya, sebelum tentang insulin, saya pernah masa kali pertama doktor cucuk insulin kepada saya dan lengkok. Yang ada jarum itu sangat keras dan saya tak tahu macam mana boleh lengkok. Tentang disgo, saya gembira juga tentang bisnes bersyukur kerana seorang yang berpenyakit tiga serangkai, tiga blokage pada jantung, suami darah tinggi setinggi 180, bacaan darah tinggi 180 dan diabetes yang tinggi. Apabila saya ambil disgo selama 2 botol dan saya uji diri saya sebab ketika saya hentikan bisnes, bukan orang tak ambil. Saya hentikan bisnes, saya ambil disgo. Hari yang ketiga, hari yang ke hampir ke 60, saya test diri saya tak pernah berlari selama 20 tahun ni. Kadang-kadang saya uji berlari selama sejauh 100 meter tanpa henti sprint. Wah, sprint. Saya tested master 100 meter sekali saya kerja bas. Saya dekat, saya tinggalkan kereta ke rumah. Saya nak uji diri saya nampak bas 100 meter, memang jalan 1 meter. Saya kejar bas tu, bas nampak sekali, bas kenal saya. Dia berhenti, dia macam ni semua berlari lagi, sebuah haki. Masuk je bas, saya pergi kadang macam biasa, dia macam biasa. Dia tanya saya, are you okay? Are you okay? Tak ada mengah, tak ada apa. Saya berterima. Sepatutnya kalau ada sekejap tu, you mengah kan? Saya cungap-cungap mainnya, alhamdulillah saya tak cungap-cungap. Dan tentang Wishberries pula, kalau ialah kita sudah habiskan stok pada diri kita, insyaAllah Wishberries itu boleh tahan dalam badan kita, tubuh badan kita selama more or less dalam 9 hari tanpa, kalau katalah kita habiskan stok, boleh tahan insyaAllah 9 hari provided kita jagalah makanan kita.